Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Ustadz Muhammad Sabirin, yang kami hormati para ustadz-ustadzah sekalian, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian di rumah, tak lupa anak-anakku sekalian yang berbahagia. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini yaitu membahas tentang etika, adab, tata krama dalam berbicara. Apa saja sih etika dan adab dalam berbicara itu? Banyak sekali. Di sini Ustazah akan menyebutkan sebagian saja ya, untuk menyingkat waktu. Jadi yang pertama, ketika kita berbicara, maka ada baiknya kita angan-angan dulu, apakah pantas ini kita bicarakan, apakah pantas ini kita omongkan. Kalau memang dirasa pantas, ya monggo diomongkan, dibicarakan. Tapi apabila dirasa kok kurang pantas, maka lebih baik kita diam, tidak usah dibicarakan, agar kita tidak sampai terplesetnya omongan. Ada makalah mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi selamatnya manusia itu karena menjaga lesannya. Apalagi di dalam zaman sekarang ya, zaman gadget, zaman media, maka keselamatan manusia itu bukan hanya pada lesannya, tapi juga pada jarinya. Bagaimana jari-jari ini kita jaga jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai kita berkomentar, mengetik sesuatu yang bisa menjadi salah faham atau menyakiti orang lain. Etika yang kedua, ketika kita berbicara dengan seseorang, maka kita jangan sampai membuat seseorang itu tersinggung, membuat orang lain itu tersinggung, atau membuat orang lain itu terpojok ya. Jadi kita harus kondisional. Ketika berbicara itu harus sesuai dengan kondisi. Apabila kondisinya dalam suasana duka, maka kita jangan bercerita atau ngomong dengan sesuatu yang bikin tertawa. Sebaliknya, apabila kondisinya suasananya itu gembira, kita jangan memancing bercerita dengan sesuatu yang sedih. Ya, jadi kita harus tahu kondisi pada saat kita berbicara. Atau juga jangan ketika makan bersama jangan membicarakan sesuatu yang menjijikkan ya. Itu. Selanjutnya kalau ketika kita berbicara jangan sampai air liurnya itu muncrat-muncrat, itu juga bagian dari adab anak-anak ya. Gitu. Kemudian apabila kita dalam suatu forum ya, jangan suatu forum perkumpulan, janganlah kita ini memonopoli pembicaraan ya. Jangan memonopoli pembicaraan. Jadi kita harus memberi kesempatan pada teman yang lain untuk berbicara, ya. Selanjutnya, apabila teman mengajak kita berbicara, maka kita sudah sepantasnya menghadapkan wajah untuk menghadap pada orang yang diajak bicara. Jangan melengos atau jangan hadap nggak hadap orangnya gitu, nanti bikin tersinggung, ya. Yang termasuk adab juga. Ketika teman itu bercerita terus kok salah, kita jangan menertawakan atau kita jangan membenarkan dengan kasar ya. Tapi dengan bagaimana? Kita meluruskannya. Meluruskannya pembicaraan teman yang salah itu kita luruskan dengan sopan dan dengan halus. Gitu. Nah, yang termasuk dari adab juga ya, yang sering kita selama ini kita tahu juga ya, yang termasuk dari adab pembicaraan itu adalah jangan berkata kasar. Jangan berkata misuh ya, berkata apa itu, berkata yang tidak sopan, bahkan melaknat itu tidak boleh. Juga jangan bersumpah, meskipun kalian dalam posisi yang benar. Jadi sumpah benar, lah itu enggak boleh, meskipun kalian pada posisi yang benar. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan, apabila ada salah kata Ustazah mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.